Jadi kalau untuk teman-teman, kalau misalnya kita terinfeksi atau punya kenalan yang apa namanya terkena COVID-19, satu hal yang saya ingin pesan adalah tetap tenang. Seharusnya di situasi ini adalah berdoa dan berjaga-jaga. Apakah obat antivirus itu dapat berdiri sendiri? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena sampai saat ini obat coronavirus tidak ada.